5 rumah rusak dan 4 warga terluka akibat ledakan di Penjaringan Jakarta Utara. Polisi memastikan ledakan tersebut berasal dari tabung gas yang rusak. Garis polisi masih terpasang di lokasi ledakan yang menyebabkan 5 rumah warga rusak dan 4 orang terluka di Penjaringan Jakarta Utara. Warga yang rumahnya terbakar berusaha mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Ya, kalau selamatkan paling yang paling berharga lah, saya udah selamatkan. Tinggal itu apa yang barang-barang yang nggak bisa diambil, saya tinggal aja dulu. Kayak motor, apa, TV. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan bahwa ledakan terjadi dari bagian dapur salah satu rumah. Polisi menemukan 3 tabung gas yang rusak. Hasil temuan sementara dari olah TKP yang pertama adalah 1. Tidak diketemukan rangkaian bahan peledak ataupun sisa bahan peledak seperti kabel, timer, dan lain sebagainya tidak ada. Yang kedua di TKP itu masih cukup bau gasnya cukup menyengat, itu yang diketemukan, dan kemudian didapatkan 3 tabung gas LPG. Yang pertama sudah dalam keadaan bocor, kemudian regulatornya dalam keadaan rusak. Suara ledakan terdengar hingga lebih dari radius 100 meter. Tim Gegana Polda Metro Jaya langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa ini, 1 warga mengalami luka bakar, sementara 3 korban lainnya luka-luka akibat terkena pecahan puing-puing material. Tim Liputan iNews melaporkan.